Dali, ceritain sebenarnya tuh first look. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau menjelaskan tentang cara praktis membaca novel. Sebenarnya di video saya yang sebelumnya udah pernah saya jelasin, cuma tetap waktu itu ada yang request minta lebih didetailkan lagi gimana caranya membaca not balok yang praktis dan cepat ya. Jadi patokannya itu 1, 2, 3, 4, 5 ya, bukannya saya putusnya bacakan. Nah ini ya, jadi ada adanya do re mi fa sol la si, do re mi fa sol la si do ya, seperti ini ya. Nah ini kunci G biasanya dipakai untuk melodi. Jadi kalau di piano itu batasannya bagian tengah, terus bagian tengah sebelah kanan, arah sebelah kanan. Nah, G ya. Kalau mau cara praktisnya, jadi ini kalau do re mi fa sol la si do, kelihatan ya? Maaf ya, tulisannya cacat-cacat. Ini saya buat benar-benar cepet aja, cara cepet buat teman-teman bisa pahami ya. Kalau kunci G itu kan waktu itu saya pernah jelasin patokannya di sini. Kenapa dia dibilang kunci G? Karena dia memotong garis sol ya. Tuh, memotong garis sol. Lalu kita tarik garis kedua dan bawah. Oke. Cara baca, cara cepat baca not balok kayak ini ya. Terus ini harus kalian hafal. Jadi ini di sini do, nanti dia sambung lagi di sini re lagi. Di sini sambung lagi mi lagi dan seterusnya. Dan ada satu oktav di kunci G atau melodi. Oke. Paham ya? Do, re itu di bawah garis. Garis pertama itu re mi, fa di antara, sol itu patokan ya, kunci G patokannya di sini. Oke. Oh, ini saya hadapkan sebagai kunci F. Kunci F atau bass kalau mau cepatnya. Kunci bass itu kalau di G itu naik 2. Berarti kalau dia misalnya di sini mi, di kunci F kalau misalnya di sini ya, ini yang center ya, ini itu kalau di kunci F dia naik 2 not, berarti mi fa sol sol ya teman-teman ya. Jadi ini nada sol kalau di kunci F. Nah oke, jadi praktiknya kayak gitu. Kalau mau tahu kalau dia kunci F nya ini nada apa, nada sol. Begitu juga ini, kalau ini nada sol berarti kalau di kunci F nya berarti dia sol la si, berarti dia nada si. Tentu saja dia si rendah ya, bukan si tinggi ya, karena kalau si tinggi itu dia udah mau maksudnya ke atas. Ini dia si rendah jadi ya. Karena kalau dasarnya dua itu ini di kunci F ya, itu bassnya. Oke. Kalau seandainya kalian mau ke dari F ke G, berarti dia patokannya kalau naik berarti dia turun ya. Jadi kalau misalnya ini kunci kunci F nya di sini do, sini do, kalau di kita mau tahu ini kunci G nya di mana, berarti dia turun 2, jadi la, do si la, sini la kalau di kunci G. Nah ini memang kunci F ya. Seperti ini notnya. Seperti ini. Jadi ini do nya do re mi fa sol la si do. Oke. Jadi kalau kita mau patokan di sini nada do di kunci F, kalau di kunci G dia nada apa, berarti dia harus turun bukan naik.
Jadi kebalikannya, kalau dia mau ke kunci F, dia naik dari G ke F itu naik 2 not. Kalau dari G ke F itu dia turun 2 not. Oke, ini do, berarti dia turun. Do, si, la, berarti dia nadanya la kalau di kunci G. Oke? Berarti gak sih? Nadanya la kalau di kunci G. Oke, jadi kesimpulannya tekannya naik buat nada, naik 2 not atau turun 2 not. Jadi ini cuma ini aja. Oke, jadi kalau kunci F ke G dia turun 2 not, kalau kunci G ke F dia naik 2 not. Oke, kunci F, ingat ya kunci F patokannya ini. Kunci F itu sama dengan Fa, F itu Fa, dia kenapa dibilang Fa? Saya pernah jelasin, dia memotong garis kedua ya, atau yang biasa disebut nada Fa pada garis drama. Nada Fa. Fa. Jadi intinya itu yang pertama kalian harus tahu dasarnya atau perletakan notnya dulu pada garis drama. Saya mau ke kunci dari F ke G, berarti saya turun 2 not. Tapi kalau saya mau ke kunci G ke F, berarti saya naik 2 not ya. Naik dalam arti pembacaan notnya ya, tapi perletakannya biasanya dia bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi. Nanti kalian harus pelajari polanya lagi kalau kayak gitu ya. Yang jelas inti baca not baru seperti itu. Kalau saya cara cepatnya seperti itu. Oke? Semoga apa yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat dan bisa menambah semangat buat teman-teman lagi untuk bisa lebih mahir dalam membaca not lauk ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, komen, like, share. Dan saya juga mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih, salam inspiratif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.